Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Kali ini saya ingin mengajak Anda berbincang-bincang tentang sebuah peristiwa sejarah yang penting. Peristiwa sejarah ini begitu penting karena berkaitan dengan hampir berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam. Sejarah Islam ditandai selalu dengan perpecahan demi perpecahan. Umat Islam adalah umat yang gampang sekali pecah di antara sesama mereka, kemudian dilanjutkan dengan saling menghina, saling memojokkan, saling memfitnah, dan akhirnya saling membunuh. Dalam peristiwa belia dari Kufah, kita disentuh dengan upaya Imam Ali karamallahu wajhah untuk menghindari pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, yang membawa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mendamaikan dua orang yang bertengkar di kalangan kaum mukminin pahalanya lebih besar daripada salat, haji atau puasa yang terus-menerus. Islahu dzatil bayyin, damaikan dua orang bertengkar adalah pekerjaan yang sangat utama di dalam Islam. Pada saat yang sama, Islam mengecam setiap orang yang berusaha mengacaukan umat, menimbulkan perpecahan, menimbulkan konflik di antara mereka. Jadi marilah kita bergabung dengan belia dari Kufah, membawakan pesan perdamaian walaupun dengan harus menumpahkan darah kita sendiri. Marilah kita sampai ke pesan perdamaian ini sampai titik darah yang terakhir. Tubuhnya luka penuh sayatan kuda. Ia tidak pernah menangis. Ia tegar, kekar sebagai Haidar sang singa. Tapi kini ia menangis. Ia pandang basrah, akan melihat kota musibah. Ia gumamkan kata-kata duka. Tuhanku, peliharalah darah kaum muslimin. Bangkang datang dengan pedang. Ali berdiri mematung, pedangnya bergantung. Ia tidak segera menyambut musuh. Ali yang tegar kini ragu dan lesu. Temui mereka, ajak bersatu kembali, hindari pertumpahan darah. Katanya pada Abdullah ibnu Abbas,
tengah-tengah musuh yang meradang, Ali menekan pesan perdamaian. Ia mengangkat Al-Quran, memandang pengikutnya, dan air mata itu masih menggelegak di pelupuk matanya. Adakah di antara kalian yang mau membawa mushaf ini ke tengah-tengah mereka? Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Jika pedang memotong tangannya yang satu, angkat Al-Quran dengan tangannya yang lain. Jika tangannya terpotong, gigit Al-Quran dengan gigi-giginya sampai ia terbunuh. Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Seorang pemuda Uffah bangkit. Ia menawarkan dirinya dengan kepolosan remaja belia. Ali yang tegar, ragu dan lesu, mencari yang lebih tua. Tidak ada. Serahkan Al-Quran ke tangan yang lembut dan indah. Bawalah Al-Quran ini ke tengah-tengah mereka. Sampaikan pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Katakan, jangan tumpahkan darah kami dan darah kalian. Ia melejit ke depan musuh, mengangkat Al-Quran dengan kedua tangannya. Atas nama Al-Quran, peliharalah darah kami dan darah kalian. Di depan pasukan demi pasukan, ia mengangkat Al-Quran. Atas nama Al-Quran, peliharalah darah kami dan darah kalian. Pedang membas tangan kanannya. Ia angkat Al-Quran dengan tangan kirinya. Atas nama Al-Quran, peliharalah darah kami dan darah kalian. Pedang menebas tangan kirinya. Ia ambil Al-Quran dengan giginya. Matanya yang jernih masih menyorotkan pesan perdamaian. Atas nama Al-Quran, dagunya diangkat ke atas dan darah menyirami seluruh tubuhnya. Pedang membas lehernya, darah menyirami tubuhnya. Al-
Al-Quran dan tanah di bawahnya. Ali menggumamkan kata-kata pilu di sampingnya. Oh, sampai juga saatnya kita harus berperang. Sejak itu, abad demi abad, kaum muslimin dicabik-cabik perpecahan. Tak jarang dengan sia-sia darah ditumbahkan. Izinkan saya bertanya, di manakah Anda berdiri? Apakah Anda duduk di situ sebagai pembantai berdarah dingin? Potonglah tangan kami, tebas leher-leher kami. Demi Allah, sampai teriakan terakhir, akan kami sampaikan pesan perdamaian. Walaupun dengan darah yang sudah kering, ataukah Anda berdiri di sini seperti Ali Amirul Mukminin? Serahkan Al-Quran ke tengah-tengah kami. Bantu topang dan perkokoh kami. Doakan kami dengan air matamu. Ketika tubuh-tubuh kami dikoyak-koyakkan oleh saudara-saudara kami yang berbeda paham dengan kami.